warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, bersyukur kepada Allah dan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Berselawat kepada Nabi Muhammad dan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selamat sore sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada. Semoga selalu dijaga oleh Allah dan dilindungi oleh Allah. Yang sakit, Allah angkat penyakitnya. Semoga kita semua selalu dipanjangkan umur kita fi ta'atillah wa fi ta'ati Rasulillah. Disehatkan badan kita, dilimpahkan rezeki kita, dimudahkan urusan kita, dan dikabulkan hajat-hajat kita. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah sahabat Muhammad. Sekarang Umi berada di Masjidil Haram ya. Ini Umi selesai salat asar. Masya Allah, tabarakallah, la quwwata illa billah, masya Allah. Allahumma sayyiban nafi'an ya Rabb. Masya Allah, Makkah al-Mukarramah. Di sini diguyur hujan ya. Ini anginnya mulai kenceng banget ya sahabat Muhammad dari tadi. Dari mulai sholat, ini udah kenceng banget ketika Umi sholat juga. Masya Allah, tabarakallah, sampai aku mau jatuh ya. Dan masya Allah, tabarakallah, ini para jemaah ada ribut ya semuanya. Cari ini tempat teduh. Ini sepertinya di wilayah Umi itu sudah kayaknya udah turun hujan ya sahabat Muhammad, karena terlihat tadi itu di langit itu terlihat awannya sangat pudar banget pokoknya. Udah mulai angin sama debu pokoknya itu di wilayah Umi ya sahabatku. Karena di situ itu dekat dengan Taif, perjalanan untuk menuju ke Taif. Jadi di sana kayaknya udah diguyur duluan. Ini di sini baru ini mau turun hujan, sekarang udah gerimis-gerimis, rintik-rintik, dan masya Allah kayaknya ini rintik-rintiknya besar-besar banget ya sahabat Muhammad. Sepertinya ini seperti hujan es gitu. Ini Umi sekarang berteduh di sini ya, dekat WC 3. Di sini. Sekarang di tanggal berapa ya sahabat Umi Muhammad? Masya Allah. Di tanggal 6 November ya. Tanggal 6 November. Makkah al-Mukarramah diguyur hujan kembali. Masya Allah. Allahumma sayyiban nafi'an ya Rabb. Allahumma sayyiban hayyan. مغفرتك ووجودك وإحسانك كما تسقينا من هذا المطر يا الله. اللهم ارحمنا واهدنا واجعل هذا المطر خيرا لنا ووفقنا لأفضل الأعمال يا رحمن. اللهم إنا نسألك أن تسمعنا أخبارا جميلا هكذا مطر، وأن ترزقنا فرح، وأن تعبد، وأن تبعد عنا أحزان يا الله. Allah, semoga dalam turunnya hujan ini semoga Allah berikan kabar terbaik, kabar terindah. Semoga untuk sahabat semua yang belum pernah merasakan indahnya melaksanakan ibadah di tanah suci, semoga Allah segerakan untuk bisa berkunjung ke dua tanah suci ini di Mekah dan Madinah, untuk bisa ziarah. Doa istijab insyaallah fi hadha nuzul al-matar ya Allah. Allahumma arhamna bi rahmatik. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'imaha. Wa farrijna ya Allah. Wa anta farrijna ya Allah. Masyaallah tabarakallah sahabat Muhammad. Jadi di Makkah al-Mukarramah saat ini lagi sering diguyur hujan ya. Di minggu-minggu ini alhamdulillah semenjak memasuki bulan November alhamdulillah sering banget diguyur hujan.
Alhamdulillah ya Allah. Beberapa hari kemarin juga habis gerimis-gerimis juga ya. Sekarang ini alhamdulillah turun hujan kembali, alhamdulillah ya Allah. Ini Umi sambil jalan mau masuk ke dalam aja nanti, karena takut nanti anginnya lebih besar ya, lebih kencang. Allahumma ashfina mardana wa mardal muslimin ya Allah, wa farrij humumana wa humumahum ya Rabb. Allahumma arhamna wa hdina wa ij'al hadha matar khairan lana ya Rabb. Alhamdulillah bi kulli hal. Allahumma arzuqna rizqan halalan wasi'an tayyiban ya Rabb. Alhamdulillah masyaallah. Semoga untuk sahabat semua di hari ini di nuzulil matar, semoga apabila ada yang sakit ya Allah, Allah angkat penyakitnya ya Allah. Ya Rabb. Umi berdoa sejenak ya sahabat Umi Muhammad. Masya Allah, tabarakallah, banyak sekali orang yang sedang berdoa di waktu nuzulil matar ini. Masya Allah, tabarakallah, masya Allah, masya Allah. Hari ini yang punya sakit, Allah angkat penyakitnya ya Allah. Hari ini yang kesusahan ekonominya, semoga Allah mudahkan ya Allah. Berikan rezeki dari arah yang tidak tersangka-sangka ya Allah. Yang belum punya keturunan, semoga Allah berikan keturunan yang soleh-solehah ya Allah. Hari ini yang mempunyai masalah, yang mulai putus asa, hari ini semoga Allah berikan jalan keluarnya ya Allah dari segala permasalahannya. Hari ini yang berdoa kepengen umrah, semoga Allah kasih jalannya ya Allah. Dengan caranya Allah, Allah berangkatkan. Hari ini yang ada doa seorang anak kepengen ngumrohin orang tuanya juga, semoga Allah kabulkan ya Allah. Semoga Allah mudahkan rizkinya. Bismillahirrahmanirrahim, masya Allah. Dengan menyebut nama Allah, segala yang terjadi atas kehendak Allah, sahabat Muhammad. Masya Allah, la quwwata illa billah, masya Allah. Di sini Umi mau jalan menuju ke ini ya, ke gate Malik Fahad. Aku mau dari sini saja yang lebih dekat, karena saya nggak bawa kresek ini. Allah, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, masya Allah, masya Allah. Alhamdulillah sahabatku. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna ya Allah. Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'd wa malaikatuhu wa malaikatu min khifati ya Rabb. Masyaallah. Alhamdulillah, masyaallah. Allahumma sayyiban nafi'an, hani'an ya Allah. Aduh, sepatuku udah basah ya. Aku sambil cari kresek untuk masuk ke dalam nantinya. Ini ada kresek jatuh. Kalau pakai sendal nggak hujan, kalau nggak pakai sendal hujan. Sekarang pakai sepatu susah. Nanti harus beli sendal. Insya Allah. Alhamdulillah, untungnya di sekarang ini tidak, anginnya tidak itu ya, tidak kenceng. Cuma tadi waktu di awal mau turun hujan sempat kenceng ya anginnya, masya Allah, tabarakallah. Gak tahu ini kamera saya basah atau enggak ya. Allahumma sayyiban nafi'an, masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, di haram sedang hujan nih. Sampai deres banget. Masya Allah, tabarakallah. Ya Allah, semoga untuk saudara kami yang sedang terkena musibah, semoga Allah berikan jalan keluarnya ya Allah. Allahumma ansur akhwana fi kulli makan, Allahumma ansur akhwana fi Palestina ya Rabb.
Allahumma ahfadhum ya Rabb. Semoga Allah kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Allah kabulkan hajat-hajat yang sudah saya sampaikan. Semoga untuk saudara semuanya, semoga Allah berikan, insya Allah Allah kabulkan juga permintaan kalian untuk bisa sampai kedua tanah suci ini ya Allah, untuk bisa melaksanakan ibadah umrah ya sahabat Umi Muhammad, lebih-lebih ibadah haji. Alhamdulillah ini di saat ini insya Allah doa istijab ya, dan seperti inilah kondisinya di pelataran Masjidil Haram. Masya Allah hujannya cukup lebat, alhamdulillah ya. Lihat pasukan untuk yang sedang bersih-bersih, masya Allah tabarakallah, khidmat haramain syarifain, itu petirnya menakutkan sahabatku. Alhamdulillah sahabat Umi Muhammad, sekarang hujannya udah agak reda, dan masya Allah Umi sedang lihat masya Allah petugas di Masjidil Haram yang sedang membersihkan ya. Masya Allah tabarakallah, beliau senang sekali, sangat bahagia sekali masya Allah tabarakallah, ketika sedang membersihkan masya Allah tabarakallah, dari kejauhan kelihatan dari sini. Sekarang mereka mau datang ke sini ya sahabat Umi Muhammad, masya Allah akan membersihkan lantai-lantai masya Allah tabarakallah. Allah izah khair ya Rab. Aku zoom ya sahabatku. Ya, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Senang banget ya mereka sambil senang banget sambil ketawa. Masya Allah, la quwwata illa billah. Allahumma sayyiban nafi'an ya Rab hani'an ya Rab hani'an ya Rab. Masya Allah, bahagia mereka masya Allah. Masya Allah, hujan membawa berkah ya sahabatku. Masya Allah, tabarakallah. Semoga hujan membawa berkah masya Allah. Umi mau lihat suasana di dalam, apakah boleh masuk untuk melaksanakan tawaf atau tidak ya. Coba. Oke sahabat Umi Muhammad, terima kasih banyak untuk sahabat semua yang sudah menonton video Umi dari awal sampai akhir. Alhamdulillah ya, untuk di hari ini tanggal 6 November ya. Tanggal 6 November, alhamdulillah. Tanggal 6 November sekarang diguyur hujan ya di Mekah Al-Mukarramah. Dan kondisi saat ini alhamdulillah di Mekah Al-Mukarramah tidak seperti kemarin-kemarin waktu turunnya hujan ya. Alhamdulillah suasananya lebih itu apa namanya tenang, tidak ada badai angin alhamdulillah yang apa namanya yang sangat parah ya gitu, enggak alhamdulillah, dan kondisinya seperti ini alhamdulillah. Oke, semoga saja untuk sahabat semua yang sampai saat ini belum tercapai cita-citanya untuk berkunjung kedua tanah suci, semoga Allah segerakan ya Allah untuk bisa sampai di Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Amin Allahumma amin. Oke, Umi akhiri videonya sampai di sini. Inilah liputan video Umi di sore ini di tanggal 6 November masya Allah. Apabila ada salah kata atau tutur kata yang tidak terkenan di sini, Umi mohon dimaafkan sebanyak-banyaknya. Dari Masjidil Haram, Umi mundurkan diri. Nasallallahu lana wa lakum. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Lihat sahabatku di belakang Umi, masya Allah.